Afdalus salati tulul qunuti tining paling utamana salat tulul qunuti panika lancenga kunut kunut kak dintos yang maksud eki kak dintok lancenga manceng. Makna nak kunut kak dintok ki aslina doa. Tapi kak dintok zikru syai wa yuradu bihi ba'du. Min lawazimil kunut kak dintok manceng. Kunut manceng. Cuman saya sebut konot, itu benih masuk konot. Karena konot kak dintok, benih yang dalam sekapina sholat. Sebab dengan sholat kak dintok, mancing ya. Ini kak, ya cara memahami ulama. Maka kemudian, ulama kita pendapat. Kama lebih utama, orang kak dintok, asolat malanceng kiro'ah maca Qur'an. Karena mau mancing, karena maca Qur'an. Ben melancang sujud karena paling semang kabul ada ajunan Allah membanyak doa dalam sujud. Madhab Asy-Syafi'i, madhab Abu Hanifah, kak dintoh amun tut tatwilul qiyami afdalu min tatwilis sujud. Ini kan jelas sore dalam madhab Syafi'i. Jadi kembali lebih utama orang yang asolat sujud lancang ben orang man malam mereka mau Quran banyak. Jadi salat malam banyak pakun. Paling raja nak kenceran mau Quran kak jentuh mana Nabi pertang solat, mana Nabi pertang solat. Paling raja nak kenceran nak mau Al Quran. Allah afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al maktubati ning paling utama na salat panik salat taba'an e compoong engki al mar'i illa al maktubata angin salat fardhu. Termasuk pada ben fardu sekapinna solat sesonat berjamaah ki solat tarawih meninang ibu compong karena solat berjamaah solat duha lebih bagus compong. Ulama kemudian bisa pendapat dalam masalah napaan solat sunat se lebih utama masjid etepeng nang pok compong se solat kele tak yang juraki berjamaah solat solat begitu bi. Jadi salat duha, salat malam ni kah? Benda saya ada buat ke situ. Okey kak diantok, salat qabliyata al-jum'ah. Kalau mungkin ben, salat qabliyata al-jum'ah apa namanya Roman? Atau salat... Okay. Tapi kitab kak diantok banyak. Tengkulah saya makin biasanya situ. Salat... Termasuk kasihan lambat dulu mau senang ikan to solat qobliyah ni kan lebih utama nang masjid. Karena solat berjamaah kan lah kan nang masjid. Tapi lambat dan kula saya masuk dalam kitab lain kan itu solat qobliyah okay, senang epok jumpa gak dia nang epok jumpa macam. Jadi kan itu sore. Afdhalu salati salatul mar'i fi baiti ila al maktubah tanto epon sesama kan lambat salat maktubah sekapina salat se sakap kina solat se sunat berjamaah sunat istisqa sunat apa benda semacam maka kita jadi tak bagus tak bagus bagusan nang masjid atau benang tempat-tempat saya solat eh. Adapun solat sunat mutlak atau solat sunat saya tak sunat berjamaah agak contoh lebih bagus nang epok compok daripada nang masjid kecuali kecuali benda pengecualian le pengecualian ini kesetapita antara ulama. Dan kula ingat nang lamba tengok boleh tak budi dan takdir usah itu bahwa qabliyah kat itu termasuk sunat akhir nang masjid ya pun. Tapi nang kitab lain punten. Karena hadis kan itu jelas kan hadis hasan riwayat Imam Nasa'i dan Imam At-Tabrani. Anapa mi nang epok compok lebih utama? Pertama epok compok lebih khusyuk jelas. Lebih jauh dari kemungkinan riya jelas. Juga termasuk yang diharapkan adalah bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawati al-Qur'an cahaya buat rumahmu bercahaya beri cahaya romana ban kalaban as-salat ban maus Qur'an Qur'an ban maus salat kan itu anarik malaikat rahmah bada nur nang ecompok se anarik barokah dak kecompok. Jadi pada nor pada Roma kali itu kau iru munawar. Entar ni kepusan. Di kedatangan banyak syaitan.
tetandanya jarang yang baca ki Al-Quran. Karena mon dalam hadis sebuah rumah kali itu seharusnya 3 hari ini kata lopot dari situng bacaan surat Al-Baqarah seharusnya. Kang kui betul-betul mengusir dari kecubaan-kecubaan alos akan tincin atau beban sama. Ada kulihan kita ini kamu. Lepas pancen kan Baqarah situng mau tabur Ramadan. Ramadan baru macam Baqarah. Sibuk makanya. Padahal makanya sibuk.